Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin waliyyus solihin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan ini Allah kembali kumpulkan kita di majelis ta'lim yang setiap bulan kita adakan. Kita membahas kitab yang ditulis oleh Imam Badruddin Ibnu Jamaah rahimani wa rahimakumullah, rahimani Allah wa iyyakum wa rahimahullah rahmatan wasi'ah, yaitu kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim. Baik, kita akan masuk ke bab yang pertama. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan, tadi kondisi istri sedang kurang fit jadi akhirnya agak terlambat, mohon maaf ya. Kita lanjut ke bab pertama. Fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Bab tentang keutamaan ilmu dan ulama, kemudian keutamaan mengajarkan ilmu dan mempelajarinya. Bab keutamaan ilmu dan ulama, keutamaan mengajarkan ilmu dan mempelajarinya. Baik. Jadi ada berapa pembahasan di sini? Ada sekitar 3 pembahasan. Pertama tentang keutamaan ilmu dan ulama. Yang kedua keutamaan tentang mengajarkan ilmu. Dan ketiga keutamaan mempelajarinya. Baik. Jamaah sekalian, kalau kita berbicara tentang ilmu syar'i, maka ilmu syar'i adalah ilmu yang terbaik secara mutlak. Kalau ditanya ilmu apa yang terbaik, ya ilmu syar'i. Ya. Bukan ilmu kedokteran, bukan ilmu teknologi, bukan ilmu pengetahuan alam dan yang semisal, bukan. Tanpa kita mengesampingkan ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran, itu penting bagi kita. Ilmu teknologi juga penting. Ilmu pertanian juga penting. Tapi ilmu syar'i lebih penting dari ilmu-ilmu semua tadi. Mengapa ilmu syar'i lebih utama daripada ilmu-ilmu yang lain? Dikarenakan ilmu syar'i membahas tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab-kitab, keimanan kepada para rasul, serta ilmu yang membimbing seorang menuju ke jalan surga atau neraka. Nah, sementara kalau selain ilmu syar'i, enggak ada pembahasan-pembahasan tentang itu. Ilmu kedokteran ada enggak membahas tentang surga dan neraka? Enggak ada ya. Kecuali kalau dokternya dia tahu ilmu agama, dia akan kaitkan ilmu kesehatan dengan akhirat. Itu kalau dokternya ngerti agama ya. Baik. Demikian juga ilmu pertanian, enggak mempelajari tentang sorga dan neraka, enggak mempelajari tentang keimanan. Kecuali kalau petaninya adalah orang yang beriman ya. Nah ini jamaah sekalian, maka dari sisi ini ilmu syar'i lebih utama daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau seandainya seorang tidak menguasai ilmu pertanian, tapi ilmu keimanannya benar, pengamalannya benar, ya insya Allah dia masuk surga, kan gitu. Tapi sekarang orang pintar apapun di ilmu dunia, meskipun dia multi talenta dalam ilmu dunia, tapi ilmu agama tidak dia pahami, dia nggak ngerti sama sekali tentang Islam, ya nggak manfaat ilmu-ilmu tadi. Makanya Allah mencela orang yang hanya mengetahui ilmu dunia tanpa mengetahui ilmu agama. Dalam surah Ar-Rum Allah Ta'ala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun.
Mereka hanya mengetahui sesuatu yang lahiriah dari kehidupan dunia, sementara tentang akhirat mereka lalai. Baik para jemaah. Nah, kemudian di sini sebuah ilmu dikatakan memiliki keutamaan ditilik dari dua sisi. Sebuah ilmu dikatakan memiliki keutamaan ditilik dari dua sisi. Sisi yang pertama, buah manis yang didapat tatkala mempelajari ilmu tersebut. Apa buah manisnya yang kita dapatkan? Orang belajar ilmu kedokteran, apa buah manis yang bisa dipetik? Orang belajar pertanian, apa buah manis yang dipetik? Orang belajar peternakan, apa buah manis yang dipetik dari apa yang dia pelajari di bidangnya? Nah, ilmu syar'i yang enggak diragukan buah manisnya. Dunia akhirat dapat semua. Di dunia orang enggak bisa ibadah kepada Allah dengan benar. Orang akan tahu keimanan tanpa belajar ilmu syar'i. Dan di akhirat ilmu syar'i memudahkan jalan menuju ke surga. Ya, sebagaimana sudah kita paham hadisnya. Kemudian yang kedua, sebuah ilmu dikatakan memiliki keutamaan ditinjau dari sisi keberadaan dalil-dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaannya. Ditilik dari apa? Dalil-dalil yang bersumber dari Alkitab Was-Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu tersebut. Nah, kalau ilmu syar'i ya enggak diragukan. Banyaknya dalil yang menunjukkannya. Salah satunya nanti yang akan disebutkan oleh Badruddin Ibnu Jamaah tentang ilmu-ilmu tadi, ilmu-ilmu tentang keutamaan ilmu syar'i dari Alkitab maupun As-Sunnah. Baik. Nah, sekarang kita mencoba satu persatu kita membahas dalil yang dibawakan oleh Imam Badruddin dalam Al-Qur'an. Ya, sebutin dulu dari Al-Qur'an. Ya. Sebutin dulu dari Al-Qur'an, baru kemudian dari hadis Nabi, baru kemudian asar dari sahabat dan asar dari para salaf as-saleh. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik. Jadi ayat ini sangat jelas karena Allah Ta'ala nyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian. Kalau kita tilik dalam Al-Qur'an, ada beberapa ayat yang menunjukkan tentang orang-orang yang Allah angkat derajatnya. Yang menunjukkan orang-orang yang Allah angkat derajatnya. Siapa sih mereka-mereka yang Allah angkat derajatnya? Kalau di surah Al-Mujadilah tadi, Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Kemudian ada lagi di surah Al-Anfal ayat kedua sampai ke empat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beramal soleh, ya. Kemudian di surah Toha ayat 75. Kemudian di surah An-Nisa ayat 95 sampai 96. Kita ulangi lagi ya. Al-Mujadilah dari ayat keberapa? 31. Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Surah Toha ayat 75 dan surah An-Nisa ayat 95 sampai 96. Ini ada 4 ayat ya. 4 ayat Allah menjelaskan orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Siapa mereka? Yang pertama orang yang beriman. Kalau dikumpulkan semua ya jemaah ya. Kalau dikumpulkan semua 4 ayat tadi yang berisi orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga adalah orang yang beramal soleh.
Kemudian yang keempat, ya, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, di surah An-Nisa ayat 95-96 di situ terdapat keutamaan jihad fisabilillah. Baik. Coba perhatikan di sini, ini menunjukkan apa? Tingginya orang-orang yang Allah angkat derajatnya. Dan semua hal tadi kembalinya kepada ilmu, kan? Orang enggak mungkin akan beriman kalau dia enggak punya ilmu. Orang enggak mungkin akan beramal soleh tanpa ilmu. Rusak amal solehnya, kan? Dan demikian juga jihad fisabilillah harus ditopang dengan ilmu. Kalau tidak ditopang dengan ilmu, jihadnya menjadi jihad di jalan syaitan, bukan di jalan Allah. Nah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Di mana Allah angkat derajatnya? Ya tentu saja fid dunya wal akhirah. Tidak hanya di dunia saja atau di akhirat saja. Ada orang berpikir bahwa orang berilmu cuma diangkat derajatnya di akhirat. Enggak. Dunia dan akhirat. Imam Ibnu Qayyim di kitabnya Miftah dari Sa'adah, beliau punya pasal-pasal pembahasan tentang keutamaan ilmu di kitab Miftah dari Sa'adah. Silakan dibaca, kalau yang ada terjemahannya juga silakan dibaca terjemahannya, ya. Nah, di sini Ibnu Qayyim mengatakan innal ilma yarfa'u sahibahu fid dunya wal akhirah. Ilmu akan mengangkat derajat pemiliknya di dunia dan akhirat. Ma la yarfa'uhul mulku walal malu wala ghairuhuma. Yang bahkan tidak tertandingi oleh derajat kekuasaan, harta dan selainnya. Orang dimuliakan ketika punya kekuasaan, jabatan. Tapi coba begitu jabatannya hilang, apa dia disegani lagi? Dulu ketika masih jenderal bintang 4, luar biasa, orang hormat ke dia, kan? Iya, wibawanya luar biasa. Dia lewat ke jalan tol saja, penjaga tolnya sampai merinding, kan? Jenderal bintang 4 ini, pengawalannya ketat. Coba ketika dia sudah pensiun, udah tua, ya udah umur 60, apa 70, 80 udah pensiun lah. Apa dia ditakuti seperti dulu ketika masih ada jabatan? Ah, belum tentu. Iya, kan? Ketika masih jadi menteri, orang hormat sama dia. Ketika sudah enggak jadi apa-apa, apa masih dihormati kayak dulu? Dikawal ketat kayak dulu? Enggak lagi. Ya, sudah enggak, karena sudah enggak punya jabatan lagi. Itulah jabatan. Ketika hilang, ya sudah, orang enggak sehormat dulu ketika masih punya jabatan. Kan banyak orang punya kepentingan, kan, sama dia. Iya, ketika sudah enggak ada, ya ngapain deketin dia? Ya kan? Sudah enggak ada kepentingannya lagi. Itu. Ya, demikian juga harta. Ketika masih banyak hartanya, dia dihormati. Dia di sanjung-sanjung, ya, karena banyak hartanya. Tiba-tiba bangkrut, hartanya hilang, dia jadi orang miskin lagi. Apa ketika itu dia akan dihormati seperti dulu ketika berharta? Enggak. Ya, yang benar-benar hormat sama dia, ya benar-benar yang orang enggak menginginkan hartanya, memang ikhlas berteman sama dia, kan gitu. Nah, seperti itulah harta dan tahta. Hanya sementara. Berbeda dengan ilmu. Ahlul ilmi ketika meninggal tetap dihormati enggak? Oh, tetap. Coba lihat Sahih Bukhari itu. Imam Bukhari udah meninggal belum? Tapi setiap orang baca Sahih Bukhari mengatakan rahimahullah. Moga Allah menghormati Imam Bukhari atau merahmati Imam Bukhari. Ya? Setiap membawakan hadis rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Bukhari Muslim, diriwayatkan Tirmidzi, diriwayatkan Abu Dawud. Lah, tinggi nama mereka, ya kan? Imam Syafi'i udah meninggal. Tapi ketika seorang belajar fikih beliau dikenang terus. Imam Syafi'i mengajarkan ini, mengajarkan itu. Imam Syafi'i menasihatkan ini, menasihatkan itu. Meninggalnya ahlul ilmi tidak membuat nama mereka apa? Redup. Bahkan nama mereka apa? Tetap jaya. Allah tinggikan. Ini bukti. Di dunia pun mereka apa? Tinggi. Tapi coba, antum ingat gak?
orang terkaya di daerah mana nih? Ini daerah namanya apa? Kompas ya, coba. Hah? Tambun apa? Tambun Selatan. Tambun Selatan ya, masuknya ya. Coba antum tahu enggak? Orang terkaya di Tambun Selatan tahun 80, antum tahu? Lah, yang hartanya miliaran, antum tahu? Kok enggak tahu? Ini orang terkaya loh tahun 80 di Tambun Selatan. Masa antum enggak tahu? Enggak tahu kan? Nah, menunjukkan orang kaya itu namanya enggak awet. Memang di masanya dia dihormati, di masanya didekati. Banyak orang menjilat di depan dia. Kenapa? Dia masih punya harta. Kalau sudah meninggal, ya selesai. Ya. Coba Imam Bukhari hidup tahun berapa? Sekarang sudah tahun berapa? Imam Syafi'i tahun berapa? Sekarang, jangankan mereka, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali hidup tahun berapa sampai sekarang kita kenal. Kenapa? Ilmunya mereka. Ya kan? Ilmunya jamaah sekalian. Makanya orang berilmu itu kata Ibnu Qayyim, Allah angkat derajatnya melebihi orang yang berharta dan melebihi para sultan, orang-orang yang punya kekuasaan. Ya. Hatta yujlisahu majalisal muluk, bahkan orang selevel hamba sahaya ketika dia berilmu kedudukannya akan seimbang dengan para pengampu kekuasaan. Padahal dia mungkin mantan budak. Tapi karena berilmu, dia bisa setara dengan para pengampu kekuasaan. Bahkan dia bisa mendapatkan jabatan karena ilmunya. Jabatan bukan karena dia punya duit atau karena namanya tenar, enggak, tapi karena ilmunya. Kita ambil contoh mantan budak yang Allah angkat derajatnya karena ilmu, bahkan menjadi pejabat setara dengan pengampu kekuasaan. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Amir bin Wailah, dikisahkan bahwasanya Nafi' ibnu Abdul Haris, Nafi' ibnu Abdul Haris berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sebuah tempat namanya Usfan. Dan Umar ketika itu mengangkat Nafi' sebagai pejabat di kota Mekah. Otomatis kalau pejabat di kota Mekah kan pasti punya perwakilan kan? Punya perwakilan untuk ngurusi, kalau bahasa kita RT/RW, kalau bahasa mereka mengurusi daerah-daerah wadi. Wadi itu kalau kita ya RT/RW-nya lah itu. Namanya pejabat pasti punya bawahan-bawahan yang ngurusi RT/RW, warga dan seterusnya. Maka Umar bertanya kepada Nafi, manis ta'mal ta'ala ahlil wadi, wahai Nafi, siapa yang engkau berikan pekerjaan untuk mengurusi penduduk wadi, RT/RW yang ada di Mekah? Siapa yang kamu serahi urusan untuk mengurusi mereka? Maka jawab Ibnu Nafi' bin Abdul Haris, Ibnu Abza yang aku wakilkan, aku serahkan pekerjaan mengurusi penduduk wadi, mereka adalah Ibnu Abza. Maka Umar bertanya, faqala wa man ibnu Abza? Siapa itu ibnu Abza? Qala maulan min mawalina. Kata Nafi, dia adalah salah satu dari budak-budak kami yang sudah kami merdekakan. Jadi dulunya budak tapi merdeka. Maka Umar heran, kok budak dijadikan apa? Pejabat ngurusi warga Mekah, ngurusi kependudukan Mekah, mungkin ngurusi masalah waris, ngurusi masalah apa, hubungan keluarga, ngurusi masalah, ya pokoknya penduduk Mekah lah, problem-problemnya penduduk Mekah itu yang diserahi Ibnu Abza. Ya, maka Umar heran, sementara Ibnu Abza dulunya adalah bekas budak. Kata Umar, fastakhlafta alaihi maulan, kenapa engkau memberikan pekerjaan ini kepada bekas budak?
qala innahu qari'un likitabillah azza wa jalla wa innahu 'alimun bil fara'id. Maka kata Nafi', sebab dia orang yang hafal kitabullah dan dia adalah orang yang alim, pandai di bidang fara'id, ilmu waris. Ini sebabnya, ada dua faktor. Pertama hafal Quran, kedua pandai ilmu fara'id. Maka apa komentar Umar? Ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qal inna allaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya nabi kalian telah bersabda, Allah akan angkat dengan kitabullah, dengan kitabullah suatu kaum, dan Allah akan rendahkan yang lainnya. Maknanya apa? Dengan ilmu Allah angkat derajat seorang. Coba Ibnu Abza karena dia hafid terhadap kitabullah dan alim terhadap ilmu faraid, maka dengan sebab itu beliau dapat jabatan, ditinggikan derajatnya. Padahal dulu budak, bayangkan jemaah. Ya. Naik derajatnya karena ilmu. Nah, Umar sendiri pun mengakui bahwa dia terangkat derajatnya karena kitabullah. Terangkat derajatnya karena menguasai ilmu faraid juga. Apalagi ilmu faraid penting, Iwan. Ini menunjukkan di masa itu banyak orang enggak ngerti ilmu faraid. Makanya Nafi' mengangkat Ibnu Abza. Kalau di zaman itu orang enggak ngerti ilmu waris, wajar juga. Makanya di zaman sekarang banyak orang asal-asalan kemudian membagi warisan. Ya walaupun ini jangan dibiasakan, ya harus belajar. Ya. Ya, makanya ilmu faraid itu penting. Ya. Sampai-sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah ta'allamul faraid, wahai Abu Hurairah belajarlah ilmu faraid, wa'allimuha, dan ajarkan faraid tadi, fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa, karena faraid itu adalah setengahnya ilmu dan dia adalah ilmu yang nanti akan dilupakan. Jadi ilmu yang akan mudah dilupakan oleh manusia, ilmu faraid, padahal secara garis besar pembagian faraid sudah ada dalam Al-Qur'an. Iya. Antum kalau rincian salat dari takbiratul ihram sampai salam ada enggak dalam Al-Qur'an? Enggak ada, jemaah, bayangkan. Itu ada di hadis Nabi, ya kan? Rinciannya di hadis Nabi. Tapi coba faraid kebanyakan rinciannya sudah ada di Al-Qur'an. Memang ada sebagian yang di hadis, tapi kebanyakan sudah ada di Al-Qur'an. Bayangkan. Itu saja banyak orang membagi warisnya masih bingung, gak ngerti, gak mau repot bagi rata. Banyak kayak gitu, bagi rata itu gak mau repot, biar adil. Karena gak mau repot, gak ngerti. Ya. Padahal orang-orang yang mendapatkan waris. Nah ini jemaah sekalian, menunjukkan apa? Penting sekali ilmu waris. Sampai-sampai Nafi' mengutus Ibnu Abza untuk membantu masyarakat Mekah yang punya warisan. Nih, bantu cara menghitungnya, bantu cara membaginya. Makanya Umar bin Khattab setuju kalau Ibnu Abza dijadikan sebagai pejabat, ya, pengampu, penanggung jawab masyarakat-masyarakat RT RW penduduk wadi yang ada di Mekah. Itu ya, luar biasa. Dan ini jamaah sekalian, beliau hanya menonjol di dua ilmu. Tolong perhatikan, menonjol di dua ilmu. Pertama ilmu apa? Hafalan Quran. Nah, itu bisa dipakai nanti untuk membantu penduduk Mekah supaya anak-anaknya menghafal Al-Quran, kan gitu. Ya orang-orang gedenya juga. Nih, coba sekarang kalau orang cuma ilmunya yang menonjol hafalan Quran, bisa hidup nggak? Bisa hidup. Oh dibutuhkan banget, banyak anak-anaknya kan. Oh itu loh si ustadz itu hafid. Padahal mungkin kalau ngajarkan fikih dia gak siap, ya kan. Tapi karena hafal Quran tetap dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, ini yang spesialisasi beliau yang kedua adalah faraid, menguasai ilmu waris. Dua saja. Dua, ya. Tapi apa? Ini sudah cukup menjadikan beliau
orang yang alim. Ini menunjukkan jamaah sekalian, ya, pentingnya spesialisasi bidang ilmu syar'i. Apalagi di zaman sekarang, jemaah, antum gak akan dapatkan di zaman sekarang orang bergelar Syekhul Islam, gak ada. Kalau Syekhul Islamnya di harddisk, ya, bukan muhaddis tapi muhaddis, ya. Iya, harddisknya banyak. Ilmunya di mana? No, di harddisk. Bukan semua, tinggal copy paste kan gitu. Di mana? Di maktabah syamilah. Ya iya. Kalau sekarang orang ilmunya begitu, ya rata-rata punya maktabah syamilah, ustaz-ustaz, ya. Tuh kitab saya berapa rak di rumah. Ya iya kitabnya, tapi ilmu yang di dadanya. Makanya akuilah bahwa di zaman sekarang ini susah mencari orang yang Syekhul Islam. Mungkin antum gak nemu. Zaman sekarang orang bergelar Syekhul Islam yang dia menguasai semua bidang. Ya, kayak Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnul Mubarak, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, ya enggak? Mungkin susah antum temui orang kayak mereka. Ya, yang bergerak Syekhul Islam. Makanya di zaman sekarang perlunya spesialisasi. Jadi seorang ustaz perlu mengambil spesialisasi apa yang dia kuasai, yang dia mantapkan, kemudian memberi manfaat buat orang lain. Perlu itu. Ya. Karena Nabi mengatakan al-mu'min kalbunyan, bahwa mukmin itu seperti bangunan. Ya syuddu ba'dhu ba'dhan, saling menguatkan. Harus ada yang jadi batu batanya. Harus ada yang jadi tiang besinya. Harus ada yang jadi pondasinya, ada yang jadi keramiknya, ada yang jadi gentengnya. Macam-macam. Kalau semuanya mau jadi apa? Pokoknya saya mau jadi tiangnya semua, ya enggak bisa. Harus bahan-bahannya banyak baru bisa jadi bangunan. Nah, sekarang menuntut seorang untuk menguasai semua bidang sulit. Makanya antum kalau mau nanya-nanya, ya lihat-lihat ustadznya, ya. Oh, kita paham nih ustadz, biasa kita mengambil ilmu dari beliau masalah hadis. Ya sudah, nggak jauh-jauh kita minta beliau yang mengajarkan masalah hadis. Ya, kecuali kalau ustadznya mau murojaah. Yuk, besok kita ganti kajian. Apa ustadz kajiannya? Besok kita ganti kajian tazkiyatun nufus. Ya nggak apa-apa. Berarti ustadznya mau murojaah. Ya. Ini ustadz membidangi tafsir, masya Allah kalau tafsir. Ya sudah, banyak-banyaklah antum bertanya kepada beliau masalah tafsir. Ini jangan antum ngambil kesempatan, ini ustadz jagonya tafsir. Nah, ini aneh mau ngetes lah ustadznya. Nah, kita tanya masalah apa tuh? Masalah muamalah kontemporer. Kalau ustadznya banyak bacanya mungkin bisa baca, bisa jawab. Tapi kan antum menuntut seperti itu kan susah. Mungkin ustadznya akan bilang, oh kalau pertanyaan kayak begini mah nanti lemparkan. Suruh nanti ustadz yang A yang jawab. Nah itu wajar. Ada ustadz membidangi fikih, ya kan? Antum tanya nahwu sorof ke ustadznya. Ya itu tanya nanti ustadz yang bahasa Arab tuh, yang itu ustadz fulan, kan gitu. Jadi saling menguatkan. Antum jangan mengharapkan ustadz itu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ilmunya. Gak ada zaman sekarang. Antum ngayal gitu ya. Kalau Ibnu Taimiyah ditanya semua bidang, mantap gitu, tanpa pakai kitab sudah. Semua dikuasai, berbagai madhab dikuasai sama Ibnu Taimiyah. Bukan cuma madhab empat, madhab yang lainnya pun dikuasai Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Katsir, kemudian siapa lagi, Ibnul Qayyim. Iya, mereka Syekhul Islam, beda sama kita. Iya enggak? Ada ustadz jago di bidang sirah. Ya, manfaatkan dia untuk mengajar sirah. Ya, jangan antum ganti ustadznya suruh ngajar tilawah Quran. Nah, ini nggak nyambung lagi. Coba ya. Iya, jadi ada fannya masing-masing. Karena sekarang zaman sekarang ini lebih ke zaman spesialisasi. Makanya membidangi suatu bidang khusus kemudian dia perdalam, itu luar biasa. Ibnu Abbas pernah mengatakan, pernyataan beliau dikutip oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih di jilid pertama. Al-ilmu aktsaru min an yuhata bih, fakhudhu minhu ahsinhu.
Ilmu itu amatlah banyak cabang-cabangnya. Iya, banyak ada ilmu tafsir, hadis, fikih, sirah, akhlak, nahwu dan seterusnya. Ilmu qiraat ya. Banyak ilmu qiraat saja. Masya Allah, kadang enggak semua imam menguasai qiraat sab'ah, kan gitu. Apalagi qiraatis. Waduh. Satu ilmu aja coba jemaah. Mungkin enggak kita menguasai semua? Apalagi antum yang kerja-kerja ini. Ya. Iya, gimana coba? Waktunya kan tinggal sisa ya enggak? Nah, kalau antum ilmunya bercabang-cabang yang enggak ada yang nyambung, coba fokus dengan beberapa ilmu saja. Ya. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan ini sahabat ya. Fakhudhu minhu, ambil sebagiannya saja. Tekuni, spesialisasikan sebagiannya saja. Ahsinhu, dan mantapkanlah. Iya. Oh, kayaknya saat saya ingin, saya sih belajar ilmu dasar, iya. Tapi apa? Saya ingin mantapkan satu, Ustaz. Apa yang mau antum mantapkan? Saya kayaknya ingin mantapkan fikih ini. Itu pun cuma fikih madzhab Syafi'i. Nah, enggak masalah, mantapkan. Karena ulama Syafi'i saja sudah banyak. Kitab-kitab madzhab Syafi'i saja sudah banyak. Kalau antum mantapkan, wah sudah spesialisasi antum. Ya, dibutuhkan ilmu antum, dibutuhkan. Ustaz, saya membidangi fikih, cuman ada satu bidang fikih yang paling saya tekuni. Mengingat ini banyak pelanggaran. Apa? Saya mau menekuni fikih muamalah. Bagus, tekuni. Berapa lihat antum beberapa asatid yang memang menekuni fikih muamalah jemaah sekalian, dibutuhkan enggak ilmunya? Terus banyak orang butuh ilmunya ya. Padahal ustadznya ngajarkan ya ilmu itu aja, tapi dibutuhkan insyaallah. Ada ustadz spesialisasinya di bidang tazkiyatun nufus. Oh, bahaya, orang butuh dengan ilmu dia ya kan. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, beliau pernyataannya dikutip oleh Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal Sunan Al-Kubra. Kata Imam Syafi'i, "Man ta'allama ilman falyudaqqiq." Siapa yang ingin mempelajari ilmu, kokohkan ilmu yang ingin dia pelajari. Ustaz, saya dalam sepekan, dalam sebulan ya, mengingat kerja, kayak antum kan orang kerja semua kan. Ya, antum jangan ngambil kajiannya sembarangan. Antum pilih kajian yang memang mau antum dasari, udah itu ditekuni. Gak usah terlalu banyak kajian antum. Udah nanti ada kerjaan, kajian juga banyak. Ustaz, saya pengen semua kajian diikuti semua. Ya gak bisa antum. Fokuskan antum pilih. Ustaz, saya dalam sebulan alhamdulillah punya 3 kajian nih. Ya, saya pekan beberapa. Ya, atau 3 pelajaran aja ustaz saya ikuti. Pertama kajian misalkan akidah. Ini saya ikuti terus ustaz. Pokoknya akidah dulu saya pengen ini tekuni. Kemudian yang kedua mungkin kajian apa gitu ya. Atau mungkin satu aja Ustaz, saya pengen akidah dulu, enggak masalah. Tekuni itu yang penting. Ya, tapi ya yang lain-lain yang kaitannya dengan ibadah ya ikuti, tapi jangan terlalu banyak. Yang memang antum butuhkan dulu, dasari dulu. Ya, kokohkan. Kemudian sebagian salaf mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, "Idza aradta an takuna aliman faqsud li fannin minal ilmi." Kalau kamu ingin jadi orang alim, fokuskanlah pada satu disiplin ilmu. Ya, jangan terlalu bercabang-cabang tuh ilmunya ya. Fokus di satu cabang ilmu. Walaupun nanti kalau untuk pendasaran ya antum belajar semua dari dasar semua. Tapi kalau antum sudah ngaji lama, nah di situ antum perlu fokus nanti. Ya. Perlu fokus di mana kira-kira spesialisasi antum? Di situlah antum tekuni benar-benar, antum mantapkan di situ. Itu juga berlaku dalam ilmu dunia jemaah, bukan cuma ilmu akhirat, ilmu dunia pun perlu spesialisasi. Apakah antum bisa satu sisi jadi dokter plus kedua jadi insinyur, bisa enggak? Masya Allah si fulan itu di samping dokter spesialis organ dalam, dia juga insinyur pembangun jembatan, bisa enggak? Bisa. Nah, salahnya orang tua itu kepingin anaknya menguasai semua bidang. Jadi rapotnya harus 9 semua. Itu kan orang tua kadang begitu ya. Antum masih kayak gitu enggak sama anak? Kasihan anak antum menderita nanti. Ya.
Masa pengennya semua rapot nilainya 9? Iya kalau nilainya 9. Toh nanti setelah dia sekolah selesai, ambil spesialisasi enggak? Ambil, enggak semua bakal kepake. Enggak. Makanya jadi orang tua jangan terlalu menekan anak, semua harus bisa. Enggak usah, buat anak rileks aja. Enggak apa-apa nak, ya, nilai matematikanya misalkan 4, tapi Masya Allah ini anak saya nilai kerajinannya 9. Ah enggak apa-apa, ada tuh. Sekarang anak gak bisa matematika tapi dia bisa kerajinan. Contoh dia bisa membuat misalkan kerajinan, mungkin membuat mainan tertentu tapi yang edukasi. Iya. Itu bisa menghasilkan uang gak? Itu bisa. Taruhlah rapot semuanya ya, dulu merah semua nilainya. Biologinya 3, kemudian fisikanya 5, matematikanya 2 gitu. Semuanya merah misalkan. Sampai dia jadi orang-orang yang dibulan-bulani di sekolah, dibulilah apa, nilainya merah. Tapi ternyata setelah tamat sekolah, dia menekuni satu bidang. Apa? Bikin ketoprak sama gado-gado. Enak ketopraknya sama gado-gadonya. Sehari, antum tahu enggak? Penjual-penjual gado-gado ketoprak sehari ada yang omsetnya 5 juta. Kan tujuan belajar ilmu dunia apa sih? Omset kan? Buat apa pinter-pinter, IQ-nya tinggi kalau omsetnya kecil? Ilmu dunia kan memang untuk cari duit. Beda sama ilmu agama, cari akhirat. Nah sekarang ngapain antum nilainya semua 10, 10, 10? Ternyata apa? Cari kerjaan aja bingung. Sekarang ada orang taruhlah merah semua. Saya juga cuma saya juga punya teman di SD dulu ya. Masya Allah dia juga dulu sering dibully di sekolah. Kenapa dia? Yang gak ada yang menonjol pelajarannya gitu loh. Gak ada yang menonjol, anaknya juga biasa-biasa saja. Tapi Masya Allah, dia jualan apa di rumah? Jualan tempe, tahu. Masya Allah sampai bisa beli mobil cuma. Sampai bisa beli mobil. Padahal di sekolah dulu gak terlalu pinter. Jualan tempe, tahunya sama kelontongnya laku gitu. Sebagian lagi yang jualan ketoprak sama gado-gadonya sehari bisa 5 juta, bayangkan cuma. Ya. Cukup gak bisa hidup? Cuma spesialisasi bumbu gado-gado sama ketoprak. Bisa hidup gak di Jakarta ini? Di Bekasi sini bisa hidup? Bisa hidup cuma. Ya kan? Masya Allah. Jadi spesialisasi itu penting jemaah. Bukan cuma di bidang syar'i, bahkan di bidang dunia. Makanya sudahlah, jangan antum terlalu ngontot, terlalu bernafsu, anak harus berprestasi semua, enggak bisa. Ada nanti spesialisasinya. Ya? Nah, itulah yang nanti akan menghidupi dia. Baik, termasuk juga dalam ilmu syar'i. Baik, kita langsung masuk ke kisah lain, orang-orang yang diangkat derajatnya karena ilmu. Kalau tadi Ibnu Abza, yang kedua adalah Atok bin Abi Robah. Beliau juga mantan budak. Mantan budak bahkan berkulit hitam. Ya, orang berkulit hitam sering ya diremehkan kadang-kadang. Kemudian majikannya wanita lagi. Bukan mantan budaknya orang-orang terkenal. Kalau mantan budaknya Ibnu Umar kan bergengsi lumayan. Ibnu Umar gitu. Mantan budaknya Ibnu Abbas kan bergengsi. Maksudnya ya kedudukannya lah lumayan lah ya, enggak, orang enggak malu lah, kamu mantan budak siapa? Ibnu Umar, kan enggak malu gitu. Orang besar, kamu mantan budak siapa? Abu Bakar, kan enggak malu. Ini seorang wanita di Mekah yang enggak terkenal. Tapi coba perhatikan, karena Atok bin Abi Robah ya orang yang berilmu, maka beliau ditinggikan. Ditambah lagi hidungnya Atok ini, kata orang yang mengkisahkan Ibrahim Al-Harbi, Atok itu hidungnya pesek seperti kacang. Ya. Artinya kalau beliau enggak punya ilmu, bahkan dikesampingkan, enggak bakal diurus sama orang, enggak bakal dihormati. Tapi lihat karena ilmunya. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik sampai rendah di hadapan beliau. Ini khalifah, bukan lagi apa? Gubernur atau kepala desa atau RT RW, khalifah. Kalau kita levelnya presiden sudah. Suatu ketika Sulaiman bin Abdul Malik, sang Amirul Mukminin bersama kedua anaknya sedang haji. Ketika haji, ya namanya khalifah, kadang-kadang ada masalah haji enggak ngerti hukum. Ya harus nanya siapa coba? Nanya menterinya, menterinya juga kalau enggak ahli ilmi enggak ngerti. Akhirnya terpaksa apa? Ya harus datang kepada Atok.
bin Abi Rabah dan Atok dijuluki sebagai ulama yang ahli di bidang haji. Ah, ini sekali lagi ada spesialisasi. Atok, ya beliau juga ahli tafsir juga, tapi salah satu spesialisasinya Atok itu orang paling alim dalam masalah haji. Makanya jemaah, kalau antum punya satu bidang ditekuni itu luar biasa. Seperti kita jelaskan tadi, Ibnu Abza dalam bidang faraid beliau menekuni. Atok bin Abi Rabah menonjol salah satunya di bidang fikih haji. Sampai Sulaiman dengan kedua anaknya duduk di depannya Atok. Ya, duduk langsung bersimpuh. Dan apa? Menjelaskan, mendengarkan penjelasan Atok. Ya, anaknya suruh diam, dengerin nih jelasan ulama nih. Itu kata bapaknya. Selesai, Atok berpesan, Sulaiman bin Abdul Malik berpesan kepada dua anaknya. Sudah selesai nih. Kata Sulaiman kepada anaknya, ya bunayya la taniya fi talabil ilmi. Wahai kedua anakku, jangan kalian lalai dari menuntut ilmu. Belajar terus nih kamu agama. Fa inila ansa dzullana baina yaday hadzal abdul aswad. Kamu ngerasa enggak tadi? Kita hina di depan budak hitam. Karena apa? Ilmunya dia. Kalau kamu ingin mulia, belajar ilmu agama. Ini maksudnya Sulaiman bin Abdul Malik kepada kedua anaknya. Bahkan khalifah pun bersimpuh di depan ulama. Ya. Gitu ya. Luar biasa. Ini yang kedua, yang ketiga. Kisah Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Ya, dikisahkan oleh Ibrahim Al-Harbi bahwa beliau orang yang badannya pendek. Ya, saking pendeknya lehernya sampai masuk ke badannya. Ya, ini. Jadi beliau orangnya lehernya pendek sampai masuk ya, mungkin kayak begini ya. Jadi lehernya sampai enggak kelihatan karena dia bahunya menonjol keluar. Nah, ketika kecil Abdurrahman Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas itu sering diejek sama teman-temannya, sering dibully. Ya, iyalah, biasa anak kecil kan gitu ya kadang-kadang ya. Lihat ada yang aneh, temannya dibully ya. Maka ibunya sangat kasihan sama anaknya. Ibu tetap enggak tega ya anaknya sering dibully sama teman-temannya. Akhirnya ibunya memberi nasihat kepada Muhammad Al-Awqas ini. Apa nasihatnya? Ya bunayya la takunu fi majlisi qaumin illa kuntal madhuku minhul mashhuru bih. Wahai anakku, setiap kali kamu berada di sebuah majlis, kamu selalu ditertawakan dan direndahkan oleh teman-temanmu. Fa'alaika bitalabil ilmi, maka hendaklah engkau menuntut ilmu syar'i. Fa'innahu yarfa'u, maka kau akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan sebab ilmu syar'i tadi. Ini pesan ibunya. Kalau mau Allah tinggikan derajatmu, belajar ilmu syar'i. Allah akan angkat derajat kamu. Maka kemudian dia belajar ilmu syar'i sampai suatu ketika Muhammad Al-Awqas diangkat sebagai hakim agung di Mekah. Yo. Hakim agung, bayangkan. Yang namanya qadhi atau hakim agung itu ulama plus. Ya, bukan cuma ulama lagi, tapi ulama plus. Gitu. Nah, saking berwibawanya Muhammad Al-Awqas, suatu ketika setiap ada orang berselisih dan yang menengahi Muhammad Al-Awqas, maka yang ditengahi sampai merinding. Merinding sampai. Karena berwibawanya Muhammad Al-Awqas dan karena keilmuannya yang luar biasa. Jadi mau berbuat hilah, mau utak-atik, mau akal-akalan ini kayaknya susah di depan Muhammad Al-Awqas. Sehingga orang yang salah udah pasti merinding dulu. Karena setiap dia main akal-akalan enggak ketemu, ya. Akan mudah dipatahkan hujahnya oleh Muhammad Al-Awqas sampai merinding, bayangkan. Ya. Baik, kemudian berikutnya kisah yang keempat, Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, Imam Syafi'i kita tahu keilmuannya dan beliau memberikan wejangan kepada kita. Ya. Tentang ketinggian orang yang belajar ilmu syar'i dengan cabang-cabang ilmu syar'i tadi. Kata Imam Syafi'i, man ta'allama al-Qur'an 'azumat qimatuh. Siapa yang mempelajari Al-Quran maka akan mulia kehormatannya.
baik itu belajar tentang ilmu tafsir, ilmu qiraat, yang mulia dia. Dia jadi imam karena kehebatan dia di bidang qiraat sehingga dia jadi imam masjid, ya dihormati jadi imam masjid, pasti dihormati. Ya kan? Apalagi dia ahli di bidang tafsir, dihormati. Orang kalau nanya tafsir ke dia, ini ustaz ini bidang tafsir ini luar biasa. Orang nanya tentang tafsir Al-Qur'an, dihormati dia, ya kan? Wa man nadara fil fiqhi nabula qadru. Siapa yang mendalami ilmu fikih, maka akan agung kedudukannya. Iya. Jadi orang kalau pandai fikih pasti bakal didatangi orang-orang dimintai fatwa dia. Ustaz, hukum ini gimana Ustaz? Ustaz ingin nanya masalah sholat, ingin nanya masalah zakat, ingin nanya masalah faraid, ingin nanya masalah puasa haji, kemudian fikih muamalah, kan luar biasa. Makanya orang yang mendalami ilmu fikih, dia akan kedudukannya mulia. Wa man katabal haditsa qawiyat hujjatuh. Siapa yang mempelajari ilmu hadis, ya, maka akan menjadi kuat hujjahnya. Wa man nadhara fil lughati raqqa tab'uh. Barang siapa yang mempelajari bahasa Arab, maka akan menjadi lembut tabiatnya. Karena bahasa Arab itu bahasa paling lembut. Orang kalau bisa bahasa Arab, dia akan cenderung tabiatnya lebih lembut. Makanya antum lihat ya, kalau obrolan bahasa Arab, ya, obrolan bahasa Arab kalau itu fusha, sangat susah mau ngomong jorok pakai bahasa fusha aja, mah. Susah. Biasanya yang orang ngomong jorok-jorok itu bukan pakai fusha, mah. Pakai bahasa amiah, bahasa pasaran. Ya baru dia ngomong jorok-jorok. Tapi kalau mau pakai bahasa fusha, gak bakal tega dia ngomong jorok. Makanya kadang-kadang orang Arab malu kadang-kadang ketemu orang non-Arab yang bahasa Arabnya bagus, dia malu, cuma malu. Ini orang Arab tapi bahasanya pasaran ya. Ketemu orang Indonesia bahasa Arabnya fusha, gitu ya. Malu dia. Malu karena bahasa Arab fusha itu luar biasa. Ya, kemudian wa man nadhara fil hisabi jazula ra'yuh. Barang siapa yang menulis hadis, maka akan menjadi kuat hujjahnya. Kita lihat para ahli hadis, mereka kuat hujjahnya. Kita ambil contoh ahli hadis di masa kini, Syekh Al-Albani. Hujjahnya luar biasa. Kalau antum dengarkan ceramah-ceramah Syekh Al-Albani tentang beliau diskusi dengan beberapa pemikir atau beberapa da'i, beliau diskusi dengan da'i lintas pemikiran, lintas madhab, ya. Orang setiap diskusi sama Syekh Albani itu luar biasa mengakui keilmuan Syekh Albani. Kenapa? Syekh Albani itu memang membidangi hadis. Biasa menulis hadis. Biasa menyimpulkan sebuah hadis dari kitab-kitab para ulama. Sehingga apa? Menjadi kuat ketika dia berdiskusi. Makanya orang akan kuat diskusinya kalau menguasai ilmu hadis. Wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'u ilmu. Barang siapa yang tidak menjaga diri, maka tidak akan bermanfaat ilmunya. Ini ma'asyarul ikhwah a'azanillah wa iyyakum, penjelasan Imam Asy-Syafi'i. Ya, sehingga di sini kesimpulannya, orang yang berilmu Allah akan angkat derajatnya di mana jemaah? Di dunia dan di akhirat. Ya, maka hendaknya kita belajar mempelajari ilmu syar'i. Para nabi pun Allah angkat derajatnya dengan ilmu jemaah. Nabi Yusuf, beliau berilmu kan? Berilmu ketika menafsirkan mimpi sang raja. Nabi Yusuf berilmu mengatur ekonomi negara. Akhirnya jadi apa? Jadi pejabat Mesir yang menangani bidang ekonomi. Coba bayangkan, bidang ekonomi kan sentral ya dalam sebuah negara. Nabi Yusuf dipercaya sama Raja Mesir. Sampai akhirnya Nabi Yusuf jadi raja. Bayangkan, itu karena ilmu beliau Nabi Yusuf. Ya kan? Nabi Ibrahim kuat hujahnya ketika mengalahkan hujah bapaknya dan kaumnya. Ya, Allah tinggikan karena ilmunya. Nabi Khidir, bayangkan. Nabi Musa kalimullah sampai repot-repot melakukan perjalanan jauh untuk ketemu Nabi Khidir alaihi wassalam. Padahal Nabi Musa lebih tinggi kedudukannya daripada Khidir. Tapi mau Nabi Musa repot demi dapat ilmu. Coba bayangkan. Kemudian Nabi Dawud alaihissalam, Allah berikan kemampuan ilmu untuk membela agama Allah seperti membuat baju besi perang, peralatan jihad dan seterusnya. Ya. Nabi Sulaiman, Allah berikan ilmu menguasai bahasa binatang sehingga ada burung hudhud memberitahukan bahwa di sana ada kerajaan Saba, mereka menyembah
matahari. Ya, coba kalau Nabi Sulaiman enggak bertemu burung hudhud, enggak ada yang ngabari. Jin aja enggak ada yang ngabari, bayangkan, padahal beliau punya pasukan dari kalangan jin. Ya, kemudian apa? Anak buah beliau yang lain juga enggak ada yang ngabari. Ternyata yang ngabari seekor burung. Karena Nabi Sulaiman paham bahasa burung, akhirnya apa? Akhirnya Nabi Sulaiman menguasai kerajaan Saba dan juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah azanillahu wa iyyakum. Baik, mungkin sampai di sini saja kajian kita. Jadi tadi karena ada keterlambatan, mohon maaf. Insyaallah pembahasan tentang orang-orang yang diangkat derajatnya dan persaksian ahli ilmi kita lanjut di pertemuan berikutnya insyaallah. Jadi insyaallah pertemuan berikutnya kita ambil bagian kedua ya. Ini tadi bagian pertama. Baik, wallahu a'lam bishawab. Apa-apa lah, sambil nunggu waktu zuhur, barangkali ada 1-2 pertanyaan, tafadhol. Apa, sambil nunggu waktu zuhur silakan. Berapa menit lagi? 5 menit mungkin sekitar atau 7 menit ya, kurang lebih. Boleh di luar tema juga nggak apa-apa, kalau mau di luar tema nggak apa-apa, nggak salah. Iya. Capek nunggu kelihatannya ya. Iya, foto. Ini terkait ilmu faro, Ustaz. Anda kan belum pernah belajar, Ustaz ya. Nah ini terkait pembagian harta waris, Ustaz. Misalnya keluarga kita, gitu kan. Mungkin kakek atau orang tua kita meninggal, sedangkan pembagian harta waris itu ada apa namanya, ada perhitungannya gitu. Nah bagaimana hukumnya kalau keluarga kita tuh baginya sama rata gitu? Misalnya 9 bersaudara, duanya laki-laki, yang tujuhnya itu perempuan, tapi dipukul rata ya Ustaz. Misalnya ada tanah sekian hektar atau sawah dijual dibagi rata gitu. Sedangkan kita ini ilmu faro itu belum tahu, belum masa ini. Iya, pertama ketika kita paham bahwa Al-Quran telah menjelaskan tentang bagian-bagian ahli waris, maka yang terpenting kita ingatkan saudara kita. Kita ingatkan bahwa Al-Quran sudah menjelaskan hukum-hukum waris. Jadi bagilah berdasarkan apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Karena kalau tidak, nanti ketemunya zalim, dan kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Az-zulmu zulumatun yaumal kiamat. Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Jadi jangan sampai nanti gara-gara zalim masing-masing tidak mendapatkan haknya, akhirnya nanti akan dihisab di yaumul kiamat. Nah ini yang gak kita inginkan. Sehingga dalam hal ini ingatkan dulu bahwa di sana ada pembagian waris dalam Al-Quran. Ini pertama. Jadi kita ingatkan. Nah mereka sudah pahamkan ini dulu, bahwa bagi rata ini gak sesuai dengan Al-Quran. Kecuali kalau semuanya laki-laki semua, iya bagi rata enak. Ya, baik. Tapi kalau belum paham, ya jelaskan ini dulu, bahwa Al-Quran tidak ada istilah bagi rata selagi ada anak laki-laki, ada anak perempuan ya. Gak boleh bagi rata. Nah kalau mereka sudah ngerti ini, tinggal berikutnya. Nah ini antum ditodong. Ya udahlah, ente lebih ngerti lah urusan agama nih, Mas Sulis lebih ngerti lah misalkan daripada kakak-kakaknya atau adik-adiknya. Nah terus gimana solusinya sekarang? Oh kalau saya gak ngerti ilmu faro'id gimana? Ya, ya coba nanti kita akan cari ustadz yang paham faro'id. Kita jelaskan duduk masalahnya gimana, berapa harta-harta tarikahnya. Nanti kita coba tanyakan ke ustadz yang membidangi faro'id. Ya jelaskan seperti itu, gak usah khawatir. Nanti tugas saya ya, saya coba carikan ustadz yang bisa membagi ilmu waris berdasarkan ilmu faro'id. Nah, nanti antum cari Mas ya, cari ustadz yang bisa membantu siapa. Tapi nggak semua ustadz jelas. Pastikan ustadz benar-benar ya, ustadz ya siap gitu loh. Iya, yeah, karena nanti ustadznya juga akan ditanya nanti di hari kiamat. Dia dapat warisan kagak? Tapi nanti tanggung jawab di hari kiamat. Ya, yeah? Jadi harus benar ustadz yang siap. Kalau ustadznya nggak siap ya jangan dipaksa.
atau merasa baper, aduh ini enggak mau nih ustaz. Enggak mau berarti ustaznya enggak siap. Betul. Berarti jangan antum minta, cari nanti ustaz yang benar-benar siap. Kalau sudah siap baru nanti bagi warisnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini. Karena sudah masuk waktu zuhur, kita akhiri majelis kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.